warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar Tutu Maneng FM, di mana saja Anda berada, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bertemu kembali ya di program Pojok IKM, yang mana ini adalah kerjasama kami dari Radio Tutu Maneng FM, Diskominfo Tanah Laut, dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Terkedengar setiap hari Selasa tentunya masih bersama para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan kali ini ada berhadir yaitu Ibu Paridatul Aina ya. Coba kita langsung sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, boleh diperdekat sama mic-nya Bu. Ya. Supaya lebih kedengeran suaranya ya. Iya. Ya. Oke, beliau ini rekan dengar adalah owner Risma Amplang. Nah, yang nanti akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Oke, hal ini rekan dengar kalian bisa lihat Ibu Paridatul Aina ya di live Facebook kami di LPPL Tuntung Pandang FM, dan juga kami bisa streaming juga di www.tppm.lautkap.co.id ya. Dan juga kami nanti akan tayangkan lagi di Facebook kami ya, LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Oke, langsung saja ke Ibu Paridatul Aina nih. Ini nama Ibu Paridatul Aina ya, tapi namanya Risma Amplang. Nah, ini nama kenapa? Iya, nama anak ya, nanti Ibu ceritain deh ya. Mungkin kenapa jadi Risma Amplang ya, kan sejak kapan memulai usaha ini? Nah, mungkin di pertama ini sejak kapan Ibu memulai usaha Amplang ini? Ya, sekitar 6 tahunan sudah jalan. 6 tahunan berarti dari tahun 2022, 2016 ya? Iya. 2016-an ya. 2016-an. Oke, ini dari mana nih inspirasi membuat amplang, Bu? Atau ada usaha turun-temurun dari keluarga yang memang berusaha amplang ini, Bu? Enggak ada, Pang, dari turun-menurun tuh. Mm-mm. Cuman belajar gitu ya. Aku kan jual ikannya, ikan tenggiri. Tenggiri, oke. Okay. Biasanya setornya ke Pak Amplangan juga. Mm-mm. Dulu sebelum memulai usaha ini. Gitu. Jadi tukang jual ikan gitu ya, Bu ya. Berarti ikan. Bapaknya nelayan juga nih berarti ya? Iya. Enggak. Enggak nelayan. Oh. Cuma pembeli ikan. Pembelinya. Oh, oke. Okay. Nanti nyetor ke rumah gitu ikannya. Oh, dari nelayan ke tempat Ibu ya, kan pengepul lah istilahnya gitu ya, Bu ya. Nanti dari pengepul langsung ke tempat yang produksi amplang tadi gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi nama amplangnya ini adalah si siapa tadi namanya? Risma Amplang. Amplang. Kenapa jadi nama Risma Amplang? Ya, nama anak. Anak yang pertama tuh biasanya di nama anak yang pertama ya, yang menjadi brand Ibu ya, sebagai amplang ini tadi. Iya. Nah, jadi tiba-tiba menjadi sebuah usaha nih, gimana tuh Bu, dari pengepul menjadi pengusaha yang bergerak di bidang amplang ini kayak bagaimana? Nyetor ikannya kan ke amplang nih, ke tukang amplang-amplang gitu. Jadi lihat orang kan ini, aku kan punya ikan nih banyak. Iya. Apa kada ini maksudnya pikiran mau bikin juga gitu. Empatan jual nih ya, supaya kada sia-sia jual nih seorang nih. Kan biasanya yang ngambil itu kada semuanya diambil ikannya, masih bersisa. Nah, jadi sisanya itu yang bingung diolah apa kemana gitu. Nyetornya ikan ini kan kalau nya kelamaan, kalau busuk, busuk namanya ikan basah, ikan kering. Tapi kalau jual diolah iwak kering ya lah. Cuma terus Bu, mungkin produknya nih di amplang ini, apakah memang memproduksi amplang saja dari ikan tenggiri tadi atau apa yang lainnya Bu? Ada juga kerupuk. Kerupuk juga, selain kerupuk, amplang, ada lagi? Dulu abon. Abon. Istirahat. Abon ini istirahat dulu ya kan. Setelah itu ada lagi? Itu aja. Itu aja. Nah, jadi proses pembuatannya nih seperti apa Bu, dalam keseharian Ibu nih dalam membuat amplang ini nih? Proses pembuatannya dari menangkap ikan membuat ikannya tadi menjadi sebuah amplang, seperti apa prosesnya di rumah? Ya, ada masing-masing pang orangnya yang menggawi itu, yang membersihkan ikannya. Kan kada bisa kalau aku semua itu, ada juga kerjaan yang lainnya. Iya, ya mungkin kayak gini nih Bu, kasih gambaran dulu ya. Proses pembuatannya ini mungkin ya dari proses pembersihan dulu, ini dimulainya dari jam berapa gitu ibunya mengelola ini nih amplangnya. Biasanya pagi. Paginya jam berapa?
pagi itu jam 8 tuh. Jam 8 sudah mulai ya kan, mulai membersihkan ikannya gitu ya. Bersama ikannya, kawan-kawan ya, Bu. Ikannya biasanya dibersihkan duluan. Mm-hmm. Misalnya hari ini khusus membersihkan ikan. Oh, okay. Jadi udah disimpan di dalam freezer kan daging ikannya itu. Mm-hmm. Nah, besok tinggal kerjakan itu aja. Yang lainnya. Oh, berarti saat dalam satu hari intinya fokusnya sama pembersihan ikan dulu ya, iya, kan. Itu. Dan setelahnya nanti diolah menjadi sebuah amplang ya, menggunakan tepung apa segalanya, iya, pencampurannya di situ besoknya, ya. Besoknya. Biar apa waktunya itu panjang. Panjang gitu, gitu ya. Jadi dalam proses pembuatan amplang ini bisa menghabiskan berapa lama sih, Bu, sebenarnya? Dalam satu minggu itu, Bu? Satu minggu ya bisa, maksudnya berapa ya, hari ya, berapa harinya kan ini kan ada satu hari fokus untuk membersihin ya kan, dan membuat amplangnya pasti ada waktu tertentu juga gitu ya buat ibu. Bisa 4 hari ya. Wah, lama juga ya ternyata membuat amplangnya. Membuat amplangnya tuh sebentar aja. Kukira dalam satu minggu tuh berapa hari maksudnya ya. Ya seperti itu tadi, membuat amplang ini prosesnya seperti apa? Sebentar aja berarti. Sejam sudah dapat berapa box tuh? Sejam setengah tuh bisa masak udah. Semuanya? Sekali penggorengan. Satu kali penggorengan. Iya. Oke, jadi satu kali penggorengan itu berapa kilo ikan tuh, Bu? Satu setengah ikan tenggirinya tadi. Iya, oh. Oke, jadi rekan dengar banyak sekali ya yang tentunya prosesnya ini. Oke, nampaknya ada telepon, Bu, silakan. Iya, proses pembuatannya ini rekan dengar memang dalam satu minggu ya, dalam itu ada proses-proses yang memang harus dikerjakan ya, mulai dari pembersihan ikan ya, Bu ya, pencampurannya dengan bahan-bahan yang diperlukan seperti itu ya, Bu ya. Dan tentunya dalam satu hari ibu tuh bisa membutuhkan waktu 1,5 jam ya, Bu ya. Satu setengah jam sudah masak ya kan, amplangnya. Terhat sebentar tadi, dan kali ini kita akan lanjut lagi nih rekan dengar bersama Ibu Paridatul ya tadi ya namanya. Oke, ini Bu, tadi kan prosesnya menggunakan ikan tenggiri dan juga memang harus memerlukan waktu 1,5 jam gitu ya. Nah, jadi bahan-bahan yang digunakan mungkin apa saja nih, Bu, dalam mengelola amplang? Boleh diceritain nih, Bu, secara lengkapnya, secara rincinya gitu kepada para pendengar. Mungkin penjelasan Ibu ini bisa menggerakkan mereka untuk atau inisiatif mereka untuk mengelola amplang juga di daerah pesisir-pesisir yang memang mereka ini ada niatan untuk berusaha gitu, Bu. Silakan, Bu. Bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya. Ya, utamanya dulu ikan. 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 Tepung tapioka. Oke. Okay. Telur. Telur. Terus? Ya, garam. Garam. Gula. Bawang putih. Ya, yang nyata. Oke, okay, apalagi, Bu? Ada lagi? Itu aja. Sasa itu. Oh, sasa juga. Nah, itu ya rekan-rekan bahan yang digunakan. Ternyata ada tepung, telur, ikan tenggiri ya, Bu ya, dan juga tadi sasa ya, dan juga yang lain-lainnya lah pokoknya yang harus ada dalam proses pembuatan amplang ini. Nah, jadi dalam proses pembuatan ini Ibu dibantu siapa? Nah, ini kan tadi ada yang ngerjain ini, ada yang ngerjain itu kata Ibu. Nih, boleh diceritain, Bu? yang membantu. Kalau sekarang ini ya banyak ay yang awal-awal tuh paling berdua bertiga gitu ya. Karena kan banyak juga yang mengelola ya, Bu ya, di suatu daerah di tempat Ibu ya. Siapa ini? Sepuluhan. Ya, alhamdulillah ya, Bu ya. Kalau dalam 10 dalam satu kelompok itu ya, satu usaha 10 orang membantu ya, lumayan lah, Bu ya, pengelolaannya gitu kan, prosesnya juga. Nah, jadi dalam satu hari itu bisa membuat berapa box atau produk, Bu, si amplang ini? Kan ini dibantu 10 orang. 20 kali penggorengan berarti mendapatkan berapa bungkus atau berapa tempat? Satu penggorengan tuh bisa 50 bungkus. 50 bungkus ya, kali aja tadi 20. Wow, banyak banget, Bu. 50 kali 2 aja berapa ya? 100 ya. Dan banyak sekali nih kedengar ya dalam satu hari. Ini dijualnya nih kemana aja nih, Bu?
Dijualnya sekitaran ya daerah kita ini aja. Di daerah Tanah Laut. Tanah Laut. Tanah Laut dan juga Kalimantan. Ya paling jauh ke daerah-daerah kabupaten lain sepertinya ya. Iya. Kalimantan lah pokoknya Kalimantan. Kalimantan semua nih. Kalimantan Selatan apa Kalimantan-Kalimantan yang ada di tanah Kalimantan ini ya, juga? Ke Kalimantan-Kalimantan lainnya. Oh, Kalimantan-Kalimantan lainnya bukan hanya Banua kita yang Kalimantan iya. Selatan ya, ternyata Banua yang lain pun juga gitu ya, Bu ya. Oke. Jadi kedengar banyak nih ya habisnya Ibu ini ternyata dalam satu kali penggorengan dapat 50 bungkus ya, Bu ya. Dan ya, tadi ternyata dalam satu hari Ibu ini mendapat 20 kali penggorengan. Kali aja tuh 50 bungkus kali 20 ya Bu ya. Nah banyak banget tuh hasil yang didapatkan Ibu Paridatul ini dalam sehari. Dan itu dibantu juga oleh 10 orang tadi. Oke. Ini prosesnya ini yang belum ulun dapat nih dari Pian nih, prosesnya berapa lama pembuatannya yang harus dalam satu hari itu memang diperlukan waktunya, Bu? Apakah seharian full, apakah sampai malam gitu kan? Sehari ya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, jam 4 sore ya. Ini apakah yang membantu ini juga ibu-ibu rumah tangga atau para bapak-bapak juga nih, Bu? Ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Ini gimana nih cara mengatur mereka ini kan kadang-kadang juga ya. Apalagi ini jam 8 biasanya, Bu, ibu rumah tangga itu kan ada keperluan juga ya untuk mengurus keperluan anak-anaknya, suaminya. Apakah ini ada juga dari ibu semacam apa ya? Positif thinkingnya kepada mereka gitu, Bu, agar mereka ini nggak meninggalkan suatu rumah tangga ini. Mungkin sudah beres juga pekerjaan di dapur atau ngantar anak sekolah. Kan jam 8 udah masuk anak sekolah. Sudah beres. Baru ya. Dia berangkat kerja. Sudah baru langsung berangkat ya. Berarti nggak ada terkendala terkait karyawan-karyawan ibu ya yang ada di sana. Kan siangnya tuh istirahat, bisa pulang dia untuk untuk masakan ya, mengambili anak. Iya. Oke. Di dalam sebuah amplang ini varian rasanya ini ada apa aja, Bu? Apakah original saja rasanya apa ada yang lain? Rasa pedasnya ada. Pedasnya ada juga. Ya, balado ada juga. Yang lainnya? Itu aja. Dua macam aja. Dua macam aja. Ini dijual dengan harga berapaan sih, Bu? Ada yang harga 10. 10 itu per? 10 ribu per bungkusnya. Itu berapa gram, Bu? Sekitar ya 90 gram. 90 gram dalam satu bungkus gitu ya. Oke, 10 ribu nih murah ya rekeningnya. Oke, jadi dalam 10 ribu itu dalam satu hari bisa terjual berapa, Bu? Biasanya, rata-ratanya gitu. Kadang menentu, Pang. Kadang banyak, kadang sedikit. Ini mungkin dijualnya atau nitipinnya ada di Keranasda ataupun di warung-warung, Bu, di dekat-dekat tempat ibu berjualan atau memproduksi ini? Ada juga, ada di pantai. Pantai, oh pantai. Itu ada kan di tempat jual-jualan di pantai. Ibu ini di daerah mana sih, Bu, sebenarnya, Bu? Takisung apa Padakan? Takisung. Oh, Takisung. Berarti, oh iya dijual di sana juga, gitu ya, tempat titipannya. Di toko-toko. Oh, di toko-toko ada juga ya, resellernya lah gitu. Kalau ini, Bu, misalnya kan di toko nih ya, nggak habis, biasanya ibu ambil kembali atau nggak? Diambil kembali. Ini kalau boleh tahu berapa lama sih bertahannya si amplangnya ibu ini? Sebulan ya. Sebulan itu tanpa bahan pengawet ya, Bu ya? Jadi aman gitu ya bagi aman. Anak-anak gitu kan para walaupun orang. Walaupun lebih dari sebulan dimakan tetap masih aman. Masih aman. Tidak ada ngandung apa. Iya, makanya intinya kan aja sama tepung. Ya pada intinya tidak memakai bahan pengawet ya, rekeningnya pastinya aman gitu ya. Oke, tadi kan dalam penjualannya nih, Bu, pastinya ada di media sosial juga ada outletnya. Nah di media sosialnya ini apa nih sosial media ibu untuk menjual belikan atau mempromosikan produk-produk ibu gitu? Biasanya orang lain yang mempromosikan. Oh gitu ya.
Ibu orang lain di apa di Shopee, dia pajang di Shopee. Oh, di Shopee, bukan ibu sendiri gitu ya yang mengelolanya gitu. Orang lain. Oh, jadi kenapa nih, Bu? Kasian juga nih, sudah orang lain tuh biar aja. Oh, aja. Gitu ya, Bu. Ini apa enggak diganti gitu, Bu, merek Ibu sama yang lain gitu, Bu, yang selama dia mempromosikan, Bu? Enggak, Bang. Enggak, tetap aja itu, ya. Kenapa enggak Ibu aja nih sendiri yang mempromosikan? Karena kan ini memang harusnya kan ibu nih yang mempromosikan, ibu yang mempunyai tempat produknya, tempat iklannya gitu kan. Gimana nih, Bu? Ya sudah banyak yang lain tuh mempromosikan. Iya. Orang kan mau apa usaha juga mungkin. Oh, gitu ya. Tuh biar dia aja ngambil ke punya itu langsung. Oh, berarti ngambil di tempat ibu itu sudah ada brandnya atau belum ada brandnya? Kan ada nih orang yang ngambil nih, Bu, ya. Ada yang ngambil tapi ditempelin stikernya dia. Enggak, Pak. Enggak. Masih berarti stiker. Oh, stikernya Ibu. Ya. Oh, gitu ya. Ini kan ada juga nih, Bu, ya. Teman-teman gitu ya yang cerita di sini sebenarnya yang para pelaku IKM yang datang ini Mas saya ajarnya lah punya bahasa Banjarnya gitu lah. Yeah. Ini Mas saya nukar wadah ulun, tapi wadah ulun ini kan ada brand, jadinya kayaknya ditempelnya brand ulun, brand inya tuh nah, jadinya jadi digantinya brand ulun nih, bisa juga gitu, Bu. Ada juga. Ada juga loh. Nah, jadi itu memang rugi, Bang, sebenarnya menurut ulun punya inya tuh menjuali kepada inya tapi memakai brand si yang nukar tuh nah, Bu, itu nah yang membuat inya tuh rugi. Nah, jadi mudah-mudahan dari sini pian seorang gitu nah mempromosikan di media sosial pian di terutama di Facebook atau juga Instagram gitu kan. Jangan terpaku dengan orang lain gitu, Bu. Karena nanti ada juga tiba-tiba pasar orang inya nang ditanyai orang si dia nang manu brand pian gitu nah. Itu yang kami khawatirkan. Ya, ya. Oke, ini kita lanjut lagi nih, Bu, ya. Dalam sehari ini bisa menghabiskan berapa banyak nih penjualan nih, Bu? Ibaratnya nih ke Ibu menjual ke toko dalam satu toko berapa Ibu jatahi gitu loh. Atau ke Dekranasda Ibu menjatahi berapa gitu. Biasanya 50 bungkus. 50 bungkus ke satu toko. Terus ke Dekranasda 50 juga gitu. Iya. Berarti sama ya, Bu, ya. 50 bungkus per satu toko. Ada juga minta lebih. Gitu ya. Kendalanya nih dalam berusaha nih apa aja nih, Bu, sebenarnya? Kendalanya tuh ikan, Bang, biasanya. Ikan. Ikannya bisa kosong. Ikannya bisa kosong ya, Bu, ya. Apalagi di musim-musim bulan purnama biasanya enggak wani melaut gitu ya, Bu, ya. Cuacanya juga biasanya kurang baik kan. Iya, iya. Jadi kendalanya seperti itu. Ada nggak, Bu, dalam satu hari nggak produksi gitu? Ada. Rancak lah. Kan dalam satu minggu bisa 4 hari. 4 hari. Bisa juga 3 hari. Oh, ada waktu liburnya ada berarti waktu ya? Liburnya menghabiskan barang dulu. Supaya kada basi lah ibaratnya gitulah, Bu, lah. Kada kelamaan di freezer lah. Oke, jadi selain kendalanya ikan nih, Bu, mungkin apa aja nih, Bu? Selain di bahan mungkin yang agak mahal sekarang minyak, apalagi Ibu tadi penggorengan gitu kan. Ada juga bahan yang seperti yang lainnya yang mahal-mahal kayak bawang apa segala gitu, Bu. Enggak ada, Bang, yang lainnya tuh ya masalah harga aja kan mahal, tapi barangnya ada aja. Harganya aja yang naik. Iya, harganya yang naik, cuman barangnya ada aja. Harga itu aja. Yang memang jadi kendala juga sih sebenarnya, iya. Bu. Harganya yang naik, itu yang kendalanya. Kendalanya. Kalau barangnya tuh barangnya ada, cuman kendalanya di harganya bener, ya. Iya. Nah, tapi di harga-harga yang naik nih, Bu, ikan yang susah dicari, apakah itu juga berdampak kepada harga yang Ibu jual belikan kepada amplang ini? Bisa berdampak juga, kadang harga ikan tuh bisa naik, meloncat tinggi, bisa juga. Apakah ini berdampak juga kepada harga amplang? Berdampak juga. Berdampak, Kak? Ya. Apakah benaik, apakah berturun juga empatan? Biasanya apa isinya aja dikurangi. Oh, isinya aja dikurangi. Biar harganya tetap. Harganya tetap tapi isi dikurangi gitu ya. Oke, supaya pembeli ini kada anu juga tuh ada kabur ya ibaratnya nih. Iya, tetap aja ya, lah. Oke, ini kita bahasa Banjar aja lah, Bu, lah. Oke, produk ini bertahan tadi sudah 30 hari ya kan. Apa yang membedakan produk Ibu ini dengan produk yang lain? Mungkin nih, Bu, lah, yang sebelum ada di Tanah Laut ini kan amplang yang ada di Kota Baru yang memang menjadi naik benar nih. Ini apa yang membedakan produk Ibu ini dengan amplang-amplang yang lain yang ada di daerah kita, di daerah lain?
yang membedakan. Ini promosi nih Pian nih Bu, promosi Pian nih. Jangan sampai Pian sia-siakan gitu loh. Yang membedakan tuh jar orang-orang Pang yang pernah beli-beli itu nah. Iya. Jarnya dari Kota Baru tuh agak keras. Agak keras. Dari Takisung agak renyah gitu. Oh, agak renyah. Itu pertama apa lagi? Memang rasanya yang khas atau apa gitu nah. Iya, rasanya tuh kayak sedang. Sedang. Ya. Kada keasinan, iya, kada kemanisan, kada kepadasan. Jadi biar kan ada sambalnya tuh tadi tuh. Iya. Nah, itu ya rekan dengar produk apa yang membedakan dari produk Ibu ini adalah rasa yang renyah tadi ya Bu ya. Di lain rasanya keras. Di wadah Ibu kada keasinan, kada kemanisan, kada kepadasan, pada intinya sedang aja toh rasanya. Nah, ini mungkin selama berjualan nih Bu, adakah yang menukar lewat online? Iya, ada. Nah, lewat online nih di mana ulun bisa menghubungi lewat online ya? Lewat menghubungi Pian nih atau WA Pian. Nah, ulunina bue handak menukar wadah Pian ibaratnya 50 bungkus jar Pian tadi lah dalam satu toko. Nah, ulun nih menghubungi Pian nih ke mana gerang? Ulun nih handak membuka toko di rumah. Handak jualan. Biasanya kan kalau orang beli itu udah ada nomor HP-nya di Iya, cuma di amplangnya. Cuma kan orang nelpon lewat situ. Oh, lewat situ. Nelpon. JNT apa? JNT. Oh, iya lah kurir lah ya. Oke, lewat kurir. Nah, kalau sistem pembayarannya nih kan ini lewat kurir, apakah sistem transfer, apakah selama Ibu mengambil produk Ibu yang tadi ataukah survei ke toko-tokonya, ini sistem pembayarannya kan jarpian lewat kurir nih. Kayak apa nih? Ini bagi bebuhan Sidi ini kan ada juga nih warga nih yang memang belum bisa bertransfer-transfer lewat HP tuh. Nah, kayak apa tuh? Mensiasatinya Bian. Biasanya transfer aja bilanya lewat online tuh. Ya mungkin yang ada bisa mungkin dari anaknya kah yang mentransfer akan. Oh berarti ini sistem modern juga nih, sistem transfernya sedia ya lah, sistem percaya aja ya lah lawan pelanggan. Oke, itu ya rekan dengar kalau mau hubungi Bu kemana Bu nomor HP Pian Bu? Pian masalahnya ada bawa produk jadi ulun promosikan nih nomor HP Pian, sosial medianya apa gitu lah. Jadi ulun sebutkan. Berapa Bu nomor HP Pian? 0853 50 35 59. Oke. Sosial medianya apa Bu? Facebook apa Instagram ada? Beda. Berarti WA. Ini WA ya Bu ya? WA. Oke. Okay. Oke, ini sekedar saran juga nih dari ulun labulah sebagai pengamat IKM juga yang datang sini. Banyak nih warga masyarakat tanah laut ada juga para pelaku IKM yang belum memiliki sosial medianya. Apalagi sosial media ini sangat penting buat bagi kekanakan kayak bubuhan ulun nih nang anum-anum. Nah yalah. Karena nang anum-anum nih rajin mencari produk-produk nang hendak mereka makan nih pasti lewat sosial media ya lo. Nah jadi mudah-mudahan Pian dari Radio Tuntung Pandang FM nih bisa mengolah sosial media kayak Facebook ya lo atau kayak Instagram sebagai pusat promosi Pian. Nah brand Pian ya lo. Jangan terpaku kepada promosi orang lain. Nah promosi orang lain kan inya seorang nih yang tahu ya lo. Minyak kita kan, kayak ini nah, jar produkku ini berarti ditukari orang Banar nah, disuai orang Banar. Kita tahu di situ bae perkembangan produk kita nih. Nah, jadi ulun menyarankan dari Pian setelah dari Radio Tuntung Pandang FM nih, ya bikinlah semacam sosial media Facebook, ngarannya ya ngaran produk Pian ini, jangan ngaran Pian masalahnya. Jadi kalau anak-anak muda tuh mencari ngaran Pian, ngaran produk Pian langsung dapat Risma Amplang. Jangan ngaran Pian. Karena bingungnya bulannya Paridatul ya. Paridatul ini banyak loh. Nah, punya Risma Amplang langsung keluar amplangnya. Seperti itu pula. Ini sekedar saran ya Bang kepada Pian ya lo supaya meningkatkan ekonomi Pian dan promosi dari Pian juga. Asal jangan di WA terus gitu nah. Apalagi di WA nya juga kan sangat pesat lah. Karena Pian kan ada status ya lah di SW nya tuh ya lah. Sebagai promosi juga nih. Promosi juga.
Nah, jadi bagi rekan dengar nih yang mau pesan, yang mau membuka toko, yang mau juga ada amplangnya, silakan ya dihubungi di nomor HP Ibu Paridatul ya, Bu ya. Yeah. Di 0853-5035-559 ya, 0853-5035-5559. Nah, kalian bisa chat WA ibunya atau telepon langsung ya, Bu ya, supaya lebih enak gitu kan. Dan kalian bisa lihat di situ brand-brand apa saja yang terbaru gitu ya, Bu ya, dari Risma Amplang ini tadi. Masih bersama rekan siaran Anda Muhammad Peri ya, dan Ibu Paridatul Aina ya. Beliau ini adalah owner Risma Amplang nih. Tadi kita sudah membahas sedikit ya apa saja yang memang diperlukan dalam proses pembuatan amplang ini kedengar, dan prosesnya pembuatan ini seperti apa gitu ya. Tadi kata Ibu prosesnya mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore ya, yang pada intinya ada 10 orang yang membantu di dalam usaha Risma Amplang ini ya. Jadi ada yang bersihin ikan, ada yang mencampur ini, ada yang mencampur itu gitu ya, Bu ya. Ada tugasnya masing-masing gitu kan. Dan dalam satu hari ternyata ibu ini bisa melakukan 20 penggorengan. Nah, jadi dalam satu penggorengan itu dapat menghasilkan 50 bungkus amplang tadi ya, Bu ya. Nah, seperti itu ya rekan dengar. Nah, mungkin kita ke apa ya, saya ini penasaran, belum saya tanyakan tadi nih ke ibu nih. Ibu ini belajar amplangnya dari siapa nih, Bu? Sebenarnya gitu kan. Apakah sudah ada sudah ada minatnya untuk mengelola ini dari dulu? Apakah sudah belajar dari dulu? Apakah ada pembelajaran dari dinas-dinas? Dari mana nih? Bisa juga buka di YouTube. Oh, otodidak ya, jerurang tuh otodidak. Lihat-lihat di YouTube. Ini dalam proses belajarnya nih mungkin ya, Bu ya. Kata orang-orang tuh ulun nih pasti pernah gagal jopang sebenarnya. Sebelum dapat nang ada nih, dapat resep nang ada. Nah, itu prosesnya seperti apa, Bu? Bisa pian kisahkan dari awal pian belajar nih, nah sampai nang pian sudah menjadi Risma Amplang nih. Ya, sering jopang gagal tuh. Ya namanya pemula lah. Apalagi otodidak ya, lah melihat di YouTube nih. Kadang kalau lihat-lihat orang bikin-bikin tuh kada anu juga, apa kan lihat sudah. Kadang orang nih gue kita belajar lewat orang lah. Orang nih belum bisa juga memberikan resep yang wadahinnya nih, nah. Jadi kita aja yang bisa-bisa kayak itu nah. Iya. Oh, ini oh kayak ini. Oh, kayak ini gagal, kita coba lagi. Ininya kah dibanyaki banyunya, apakah ikannya kah atau terlalu segar kan kurang bagus juga. Kurang bagus lah, buat punya terlalu segar berarti lah. Keras kayak gitu. Kurang menyatu sama adonannya. Berarti ikan yang bagus tuh kayak apa, Bu, sebenarnya? Mau amplang nih. Yang sedang-sedang aja. Terlalu segar banar. Jadi punya ibaratnya nih lah, mbah dibersihi berarti kada kawa langsung diculupakan tuh ke adonan tuh. Simpan dulu di dalam simpan pendinginan freezer lah di dalam tuh. Hari kah, 2 hari kah. Dagingnya tadi tuh. Ulun kira nih setelah dari pembersihan tadi lah batu dicampur langsung, soalnya kada jual lah ditandakakan dulu di dalam freezer gitu nah. Biar agak lembek sedikit dagingnya. Biar agak lembek. Munnya langsung pula jadi ya, jadi karas tadi lah. Jadi enggak main-main nih rekan dengar dalam proses pembuatannya ya. Karas kayak apa ya? Jelly bener kah apa aja orang tuh? Apa tuh? Kayak benar-benar kayak itu nah menguasai. Iya, ya. Betul. Amplang ini agak sulit sedikit. Sulit pula. Dari yang kerupuk tuh enak aja kalau kerupuk. Main kerupuknya mah punya amplang nih yang ngalih ya lah. Ngalih orang-orangnya aja yang bisa. Makanya kada banyak itu nah pembuat amplang. Iya, betul. Tukang banyak. Banyak yang gagalnya dalam belajarnya masih ya. Itu ya rekan dengar mungkin yang kalian harus tahu ya, ternyata kalau membuat amplang itu nggak harus dituangkan langsung ya, harus menunggu 2-3 hari gitu ya, Bu ya, ikannya harus baru dicelupin ke adonan kayak gitu. Ikannya harus disimpan di dalam freezer ya, nanti. Jangan disia-siakan gitu. Nanti malah jadi busuk. Iya, jadi buruk nanti ya. Oke, ternyata dalam proses pembuatan itu seperti itu ya, Bu ya. Nah, apakah dalam proses-proses seperti ini nih, Bu, yang sudah jadi Risma Amplang nih
Adakah gagal-gagal juga nih dalam proses pembuatannya? Iya, sering juga gagal. Awal-awal. Awal-awal. Sering. Apa nih? Selama berjalan, Bang, ada juga lah semacam gagalnya, Piani. Berjalan yang sudah ini. Iya, ya, sudah berjalan nih. Apakah sudah aman jalan-jalan aja atau aman-aman aja kada ada kegagalan? Ada juga, Pak. Biasanya apa? Pembeli ini nah terlalu mendesak kan amplang kosong. Jadi ikan tuh enggak sempat disimpan, langsung dibikin. Langsung dibikin. Itu bisa juga. Itu bisa juga pula ya, Pak. Amplangnya kurang mengembang gitu, kurang kecil. Jadi kalau langsung tuh kecil juga ukuran anunya pula. Kurang mengembang. Kurang mekar. Yang biasanya kita lihat ganal-ganal ya, halus-halus ya. Kita yang rugi. Iya, kita yang rugi bu, sebenarnya minyak kayak itu tuh ya lah. Tapi kayak pepang lagi ya lah, pelanggan nih. Pelanggan nih kan ada tahu ya, harus ada. Harus ada sama kayak Pian tadi ya lah, nah di radio aja Sidin diteleponi pelanggan dah tadi ya lah. Nah, di mana aja Sidin berada ya lah diteleponihan. Itu Pang, risiko kita bulah selama berusaha nih pasti ada. Kita kan jangan mengecewakan pelanggan juga. Iya. Jadi harus kita nanti siapkan barang. Apalagi pelanggan setia bulah. Nanti dia lari ke lain. Ngalih pulang kita mencari pelanggan ya lah bulah. Jadi menyakawa tuh menyakawa diolahkan hari itu juga ya Allah Bu. Nah, mantap Ibu nih. Iya, ini memang jadi contoh kita juga lah, kedengar semua ya. Kalau ada kita permintaan ya tentunya mudah-mudahan kita nggak bisa mengecewakan pelanggan ya Bu ya. Yang punya kawa ya diolahkan lah, paling kada sedikit barang ya lah Bu lah, asal ada sedia. Kalau ada kawa 50 ya sedikit barang ya. Yang penting ada gitu nah. Oke, Bu, mungkin dalam usaha amplang nih, Pian omsetnya berapa Bu? Sebulan aja, paling yang kotor dulu lah, bersihnya berapa gitu. Kan ini kada menentu nih, satu minggu itu kan Pian bisa 4 hari aja, sisanya libur. Nah itu berapa Bu? Omsetnya, pendapatan Pian selama berjualan amplang. Bu, usaha amplang nih. Ya kira-kira aja lah Bu, ini kesan memanui buhan pendengar nih ya lah, supaya buhan pendengar nih semangat dua gitu nah, anak buah usaha, buah usaha pegarang, buah usaha amplang ya. Berapa ya, Bu? Ya sekitar 7-8 lah. 7-8 tuh juta. Kotor lah. Bersihnya. Itu sebulan lah Bu lah. Wah mantap nih kedengar ya. Tapi stoknya tadi ya Bu ya yang memang Siap harus ada terus dan juga kalau nggak ada ya sisa-sisa yang ada di freezer ya yang diolah ya lah Bu lah. Nah itu ya 7-8 juta Bu ya sebulan. Mau kalikan aja setahun ya lah punya itu bersihnya ya lah Bu lah. Setahun berapa sudah ya lah. Nah siapkah anda berjualan amplang rekeningar. Kalau perisi siap-siap aja tapi belajar dulu ya Bu ya. Karena tidak bisa langsung kita mengolah amplang ternyata rekeningar. Apalagi selama ini kata ibunya susah juga buat amplang gitu kan. Apalagi ini rahasianya nih Bu dalam berjualan amplang dan berusaha amplang ini apa nih Bu rahasianya? Apakah harus tekun? Apakah harus sabar? Apakah apa gitu? Ya itu harus Bang, tekun, sabar. Ya itu harus dimiliki itu pengusaha amplang nih. Pengusaha amplang. Ya, maksudnya tekunnya tadi harus menyiapkan barang, ikan tadi harus siap, mencari-carinya. Cari-carinya, dan juga yang sabarnya tadi tuh ini Bang, pelanggan nih apa tuh maksudnya kadang kan di toko-toko ada tersisa kada teranu lagi kada terjual lah atau apa itu kan itu resikonya harus sabar ya, resikonya harus sabar Bang. itu memang resikonya sudah ya Bu, minyak adalah payu nih. Cuma lawan jujur ibu tadi resikonya pelanggan nelponi terus nah ya ulun minta saya hari ini jualan habis nah itu resiko juga Bu sebenarnya ya lo, karena harus dipikirkan itu ya dipikirkan. Harus dipikirkan harus ada hari itu juga di toko Sidin gitu nah ya lo. Ya paling tidak ya ada apa ya lah usahanya dulu untuk mengolahkan. Oke, ini tadi sudah dipasarkan di Kalimantan ya Bu ya. Nah, apakah Ibu berniat juga ke menjualnya ke pulau-pulau Jawa? Apakah ini sebagai oleh-oleh juga nih sudah Bu? Sudah sering juga.
cuma itu untuk oleh-oleh mungkin. Kan orang pulang mudik ke Jawa, ya, biasanya beli amplang, ya boleh. Di sana aja apa ini kurang ini. Di sana kan ada amplang ya. Biarpun ada juga lain rasanya. Lain rasanya lah boleh. Lain juga, Bang. lain juga rasanya ya, pengolahan Banjar nih lawan Jawa tuh yang lain. Iya, dan juga mungkin nih Bu, kita kan selama ini nih bersama di Disnakerin nih, kerjasama nih siaran nih, siaran Pojok IKM. Nah, apakah juga peran Disnakerin dalam usaha Ibu ini apa ada gitu Bu selama ini dalam proses pembuatan amplang ini? Apakah sudah ada pelatihan dari Disnakerin selama membuat produk yang bagus, desain yang bagus? Ada juga. Kayak gimana tuh Bu, kemarin tuh Bu? Maksudnya kemasan. Iya, kemasan. Nah, kan ada tempelan ini, tempel. Itu gimana tuh? Apakah ada selama ini? Apakah gimana? Ada, gitu? Ada juga itu sudah. Itu kemarin langsung ke datang ke kantornya mungkin iya, ya? Iya. Oke, jadi ada ya peran Disnakerin dalam usaha Ibu, dalam kemasan ya Bu ya? Kemasan. Membuat kemasan cara yang baik. Cara pengolahan juga. Cara pengolahannya juga. Yang bagus, kan harus yang bersih, berkualitas. Ya, tentunya harus ya Bu ya. Iya. Apalagi kan ini produknya produk makanan gitu kan. Apakah juga ada sertifikasi halal nih Bu yang dibantu oleh Disnakerin nih? Kan PIRT-nya juga. Iya. Apakah ada, di produk ada. Ibu sudah ada PIRT halal ya, juga? Ada. Ada ya Bu ya? Oke, jadi aman ya rekeningar kalau ada sudah itu ya kan? Pada intinya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini selalu memberikan pelayanan kepada para pelaku IKM, terutama masyarakat juga ya Bu ya, untuk cara pengemasan yang baik dan benar seperti apa gitu kan, dan juga proses pembuatan halal tadi gimana ya kan, dan juga PIRT-nya, dan juga HAKI nih Bu. HAKI tadi yang hak kekayaan intelektual yang apa nama ya, nama Risma Risma Amplang. Ya, nah itu ya rekeningar. Nah, itu sudah didaftarkan juga Bu ya? Iya, sudah. Alhamdulillah kalau sudah berarti aman nih ya nama Risma Amplang nih rekeningar. Oke, nah jadi bagi rekan dengar semua nih ya yang ingin beli, silahkan dihubungi di nomor HP Ibu Paridatul ya di 0853-5035-5559 nih rekan dengar. Dan juga bagi Anda semua nih jangan lupa gelianan ya, gerakan membeli ampun kawan. Nah, pada intinya kawan tuh harus juga membeli ampun kawan yang di sebelah gitu. Nah, kayak pian nih gue, ibaratnya kita berdua nih lah, ulun berjual amplang, pian berjual amplang, anak merasai ampun kawan. Nah, kawan juga tuh itu masuk ke dalam produk atau dalam gelianan, inovasi gelian. Nah, iyalah, nanti bagus gue. Karena, nah, bujur jar pian itu yang ulun maksud. jadi pada intinya perputarannya tuh di tanah laut aja gitu kan. Nah, dan juga hot himung ulahan tanah laut. Nah, apalagi kan kita kemarin sudah meluncurkan logo himung ulahan tanah laut tuh yang P3DN, produk dalam negeri. Nah, itu pada intinya ya. Kita harus senang karena kita mempunyai produk-produk lokal dari IKM yang memang siap bersaing untuk UMKM naik kelas gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya ini Ibu ingin berinovasi apa nih Bu selain amplang tadi? Apakah ada kepikiran nih usaha ini ulun handak bola ini nah? Cukup ini aja gitu. Cukup aja. Harus diperluas. Diperluas lah jangkauannya gitu ya. Jangkauannya. Nah, itu betul. Apakah pian hendak mengolah toko lagi gitu nah? Di daerah Takisung situ apakah apa gitu? Ada juga rencana bikin cabang. Mantap nih. Cabangnya di mana nih Bu? BJB ke Banjarbaru. Oh, Banjarbaru ya. Ini lintas kabupaten nih ya berarti ya. Wah, mantap nih Bu. Jadi penjualannya apa ya? Cukup oke gitu ya Bu ya. Ya pada intinya Bu, tadi sosial medianya sih yang harus diolah dulu ya kan sebelum membuka cabang gitu kan, lebih supaya lebih besar, supaya lebih dikenal Risma Amplang ini tadi. Dan harapannya nih Bu untuk produk pian ini apa nih Bu? Ini harapan pian nih sebenarnya. Mudah-mudahan produk ulun nih payu terus gitu nah. Supaya ditukari orang terus ya Allah, lebih maju, lebih bisa ke
produk-produk Jawa sana, Sumatera, Sulawesi, mohon mencakup lintas nasional. Pembelinya ini biar kada bosan gitu. Nah, ya. Kada pang sebenarnya ya Allah menyadai jamplangnya. Maksudnya suka terus gitu. Iya, alhamdulillah. Jamplang Risma. Iya, Ada. Karenanya kada bosan tuh beli terus tuh. Iya, menyangka kada bosan beli terus asal ada duitnya aja ya gua lah. Oke, itu pada intinya harapan ibu ke depannya mudah-mudahan suka, nggak bosan ya bu ya, makan amplang Risma amplang ini, dan juga tadi ada varian rasanya, ada original ya bu ya, ada yang pedas-pedasnya, ada yang manis-manisnya gitu ya bu ya. Oke, dan ada juga kerupuknya tadi bu ya. Nah itu kerupuk apa bu? Kerupuk ikan juga, ikan tenggiri. Kerupuk ikan tenggiri. Oh, jadi ada dalam satu prosesnya, dalam satu hari ibu ini juga membuat keripik ikan tenggiri. Kerupuk ikan tenggiri. Itu yang sudah jadi apa yang? Sudah jadi. Sudah jadi ya. Ada kan yang sudah jadi bu, tapi kita goreng lagi dulu. Goreng lagi di rumah. Oh, itu. Itu yang dengar kerupuknya yang digoreng lagi tapi di rumah. Itu harganya berapaan juga bu? 10.000 aja. Oke, jadi pada intinya 10.000-nya, 10.000-an ya rekan-dengar semua produk dari Risma Amplang ini ya. Sama juga pun namanya Risma Amplang apa kerupuk sama. Kerupuk Risma. Kerupuk Risma. Berarti namanya Risma Amplang juga ya, Risma, Bu ya. Iya, Risma, Amplang. Risma Amplang. Sama ya kerupuknya juga ya rekan-dengar Risma juga namanya. Yang penting nama anak ibu ini enggak ketinggalan gitu ya, Bu ya. Oke. Ya Bu, terima kasih sudah berhadir di sini karena waktu kita juga sudah di penghujung acara di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah promosi yang bagus untuk Ibu ke depannya ya kan di Radio Tuntung Pandang FM dan mudah-mudahan lancar nantinya Bu ya membuka cabang di daerah BJB dan juga di lainnya ya gitu kan, lintas kabupaten tadi ya. Dan mudah-mudahan pian ada sosial medianya juga Bu, yang nantinya bisa kami add ya kan dan bisa kami tambahkan ke di kami follow lah sebenarnya gitu kan di pagi hari ini ya kan supaya memperluas jangkauan dari Risma. Nanti habis datang iya. Dari sini bikin. Iya betul, mantap Bu. Supaya anak-anak muda nih tahu juga Bu, jangan yang tua-tua aja gitu masalahnya, yang beli gitu kan, yang muda-muda nih harus beli juga gitu ya. Oke Bu, terima kasih, mudah-mudahan usaha pian lancar dan berjaya terus ya, dan disukai terus tentunya oleh warga masyarakat Tanah Laut dan juga di Kalimantan ini ya, bukan hanya Kalimantan Selatan tapi di Kalimantan dan juga nasional ya, amin. Oke, saya yang bertugas kedengar Muhammad Peri dan juga Ibu Faridatul Aina. Silakan Bu promosi dulu Bu. Nomor WA-nya berapa nih? Nomor WA. Iya, nomor WA pian, produknya nih ini produk dari aduh. Rasanya seperti ini. Silakan Bu. Promosi lah sekali-kali. Tidak bisa, no, Bro. Nah, ini pian harus belajar juga, no, Bu. Rekan dengar bagi Anda semua yang ingin beli ya, silakan dihubungi di nomor HP beliau di 0853-5035-5559 ya. Jadi produk Ibu Faridatul ini amplangnya renyah, rekan dengar, ada varian rasa pedas manisnya ya Bu ya, dan originalnya juga tentunya enak ya rekan dengar dan siap bersaing dengan amplang-amplang lainnya. Nah seperti itu ya Bu ya sebenarnya. Oke, rekan dengar, sampai sini saja perbincangan kami dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda dalam berusaha amplang nantinya ya, karena cukup menjanjikan juga nih omset ibu tadi ya, bersihnya saja 7-8 juta apalagi kotornya gitu kan. Jadi kalikan aja itu dengan 1 tahun. Nah, berapa tuh pendapatan Anda ya? Kalah nih ya gaji Peri di sini. Dapat ibu 1 bulan. Oke.